tanggal yang diwakili oleh Sekdes dan juga operator Siskedes akan melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur desa di Bandung. Tepatnya di Pantai yang tanggal yang digunakan. Iya, semoga kita lancar, guys. Sebelum lanjut, kalian wajib subscribe dulu ya guys. Terus jangan lupa like, comment, and share. Persiapan mau kemana nih? Oke guys, jadi sekarang itu blablabla. Akhirnya kita sampai juga, gengs, di Hotel Gino Ferucci Bandung. Ini dia lobi hotel dan kita di sini nunggu buat dapat kunci kamar. Hai guys, sekarang kita udah sampai Hotel Gino Ferucci Braga. Berada di Bandung, kita dapat kamarnya itu lantai 10, nomor 8. Oke, akhirnya sampai. Oke, sekarang aku mau nge-review hotel di sini. Ada apa aja fasilitasnya itu. Jadi, terus tungguin. Nah, ini dia isi kamarnya. Kita dapet 2 twin bed karena ada 2 orang, aku dan teman aku. Terus ini dia pemandangan dari kamar hotel. Indah banget gak sih, apalagi malam hari. Kita bisa lihat suasana keindahan di kota Bandung. Kita di sini bisa buat tea, dapat air minum juga dan juga ada tisu. Bisa santai juga sambil nonton TV. Teman-teman, di sini juga ada lemari loh. Kita cek ya, apa sih isinya? Nah, ternyata ada gantungan baju. Biasanya di hotel kita dapat sendal hotel, tapi kamar aku itu gak ada loh. Sedangkan di kamar teman aku itu ada. Lanjut, ada juga berangkas buat nyimpen barang berharga kalian. Oh ya teman-teman, for your information, kalau satu malam di sini itu kita bayar Rp860.000. Ini tuh udah termasuk breakfast, lunch, dan juga dinner.
Untuk bisa memakai semua fasilitas di hotel, kita harus memakai card lock hotel. Otomatis TV nyala, lampu nyala, dan semua fasilitas yang ada bisa digunakan. Sekarang kita mulai pembukaan acara pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Di sini kita membahas APBD tahun 2020 dan juga penginputan penata usahaan di Siskedes. Akhirnya, sekarang kita perjalanan menuju pulang ke Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang kita di pertengahan jalan makan bakso dulu. Dan kita kejebak macet karena di daerah Ranca Ekek itu sedang banjir.